Hey ho, assalamualaikum teman, balik lagi di channel Agribis Putra. Nah, di video kali ini saya mendatangkan materi baru di kandang saya ini ya teman. Ini adalah pejantan Rambon Silver. Dan sebelum kita buka, kita lihat wujudnya. Saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan juga kode loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik tentang dunia entom. Nah oke teman, langsung saja kita unboxing, kita lihat wujud entomnya seperti apa. Oke. Nah ini saya dapat dari daerah Klaten ya teman, lumayan jauh. Kita lihat. Pejantan Rambon Silver ya teman, ini sebagai calon pejantan di kandang saya ya teman. Nah ini posturnya sedengan, nggak terlalu jumbo, tapi warnanya di leher full silver ya teman, yang saya suka warnanya full. Nah oke teman, langsung saja kita lepas, tapi ya tidak kita lepas di sini ya teman, karena ini si pejantan senior sudah datang. Ini bisa dihajar ini kalau kita taruh di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Loh, ini pejantan Rambon Kelabu saya. Ini sebenarnya juga full. Faktornya juga jumbo ya, teman. Dan sebagai pelengkap kandang, saya ngambil yang silver. Bisa dibedakan ya, teman. Ini silver ini biru lebih cerah, tetapi kalau silver itu biru ke coklatan atau biru gelap ya teman. Oh, kelihatan kan bedanya. Nah kita tempatkan di kandang sebelah juga teman, di kandang pembesaran. Oke, let's go. Nah oke teman, kita lepaskan di sini dulu ya buat sementara. Karena kalau kita lepaskan di situ nanti dihajar. Oke, kita lepas. Nah ini ya teman, semoga nggak menakali entok-entok jali saya, semoga akur buat sementara waktu ya. Nah jadi ini ceritanya ya teman, ini saya tukeran dari dua induan babon Rambon full kelawu dengan hitam berdasi sedikit ya. Saya dua indukan dan saya tukarkan dengan satu pejantan silver ini. Nah bisa dilihat ya teman, jadi seperti inilah wujud entok Rambon Silver, khususnya pejantan ya. Karena indukan saya sudah nggak punya lagi, sudah saya jual semuanya. Tuh, kita menjauh ya agar mau ke sini. Dan untuk yang ini juga calon silver sebenarnya, tetapi ini sudah dipesan sama orang Ungaran yang di video saya sebelumnya ya teman. Jadi ini calonnya pindah kandang juga, ini silver muda.
Nah, seperti inilah pejantan silver. Ini rambon ya teman, dengan ditandai kaki kuning dan paruh pink. Untuk harga rambon silver sama rambon kelawu lebih mahal yang silver ini ya teman. Untuk saat ini harga entok rambon silver sedang melambung. Kalau dulu ya sekitar 3-4 tahun yang lalu itu harganya sederajat atau sama dengan yang kelawu. Tetapi ya kurang lebih 1 tahun ke belakang ini harga entok rambon silver mulai melambung ya teman. Dan disusul yang harga di atasnya itu entok rambon jali dan rambon bondol kaji. Lalu ada juga entok yang paling mahal lagi itu orang-orang di Facebook atau di komunitas-komunitas Facebook itu menyebutnya dengan entok milenial. Jadi video saya ke depan mungkin akan membahas entok milenial ya teman, insya Allah. Dan saya rasa sekian dulu ya teman video unboxing kali ini. Semoga bisa menjadi gambaran atau wawasan baru buat kalian semua. Jadi seperti inilah entok rambon silver. Nah oke teman, saya Agribis Putra, saya tutup. Wassalamualaikum, salam wek-wek.